Tiga dan dua. Selamat datang. Ada kembali. Lai, ya. Hebat kali kau. Ngomong ini hebat kali ya, ngiri. Aduh. Abang masuk lagi. Atuh loh. Ayo, Lai. Horas. Horas. Atuh loh. Di sini ada atuh loh ini. Iya, atuh loh. Si batu manikam di panco. Soro mari gortem. Di lemanginan, manggar ke jula-jula. Yes, berem. Rembe kacang jang. Iya. Nih, lihat ini sepasang suami istri yang luar biasa. Ya. Cowoknya keren banget. Perjuangannya sangat luar biasa. Sampai jadi sebuah lagu kan. Yoi, ini yang mesti ditiru nih. Hmm. Ini mesti ditiru mendapatkan cewek itu dengan perjuangan sehingga tidak bakal dilepas kalau udah begini. Oh. Susah. Iya. Tapi ada juga yang udah lama perjuangan gitu, udah 5 tahun dia bicara. Ya, ya, itu mungkin bosan kali ya. Tapi gimana? Yang harus dihindari itu adalah bosan. Betul, gitu. Betul, ya. Betul. Jangan sampai bosan. Saya setia, saya mah satu tuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang 5 tahun entar. Mau nanya nih Judika, Mbak. Katanya belum pernah bulan madu abis nikah. Lagi ceria. Belum sempat. Kebetulan aku udah ada kontrak dengan kota untuk main gitu. Tur 15 kota. Jadi aku harus langsung berangkat. Nah kita baru bisa dihitung 4 kali lah kita ketemu setelah. Ya ampun. Ada banyak tuh. Ada. 2 bulan. Tapi barengnya itu paling cuma 2 minggu gitu. Karena banyak kan dia pergi. Kalau aku juga punya kesibukan sendiri gitu. Jadi kalau sempat ikut, kalau enggak ya udah gitu. Kalau aku boleh usul di Judika. Yeah. Kalau lagi aku pernah pengalaman juga. Aku kan dulu sama Stigi tur luar kota banyak dulu. Band favoritku salah satu. Orang juga tahu, enggak usah disebutin kali. Enggak, maksudnya kayak pengalaman. Iya. Jadi caranya bawa foto istri. Bawa foto istri. Fotonya aja. Iya kan istri enggak bisa ikut. Iya, ikut. Bawa fotonya istri. Kalau kangen lihat dulu. Lirik begini nih. Itu. Terus keluarin lidah dikit. Begitu. Jadi lo kalau lagi kangen sama bini bawa foto. Bawa foto. Tuh pinjem tuh foto bininya. Menimbulkan kalau Stigi mah zaman dulu, sekarang mah tinggal lihat pic profil atau rekam video. Iya, video call. Kirimin video. Beda kalau lu foto di mandi misalkan. Kalau gua bawanya boneka. Mandi video. Bukan gitu, kalau video. Kalau buat suami mah enggak masalah, asal jangan buat orang. Kalau video sama foto itu gampang dihapus, internet sinyal mati kehapus, tapi kalau foto enggak bisa dihapus. Kita taruh di dompet. Mau di apapun. Foto malah bisa disobek kan, Pak? Ya tergantung kita mau nyobek apa enggak. Oh. Foto disimpan aja apa? Di hati, nanti enggak ronsen. Oh, ada fotonya. Ada banyak. Ada. Ya taruh. Oh, ya lihat dulu. Bohong lu. Ada. Bini lu nonton lu. Iya, ntar dulu. Mana lihat dulu. Eh, harus benar. Masa. Di situ taruhnya. Nggak ada. Ini dilihat, dilirik gitu. Iya, gini aja. Coba gimana? Jadi menimbulkan hasrat. Terus? Gitu. Setelah itu? Ya masukin lagi. Tapi kangen berobati gitu. Boneng, dompet gua siniin, Boneng. Lo. Gak usah lihat duitnya. Bini gua ada di sini. Barusan dimasukin. Masukin sama dia, gua lihat tuh. Cepet banget. Ini Mandre dari tahun jebot udah ada. Nah, udah sampai begini, bro. Bagus, ini bagus ini. Oh, ada lagi.
Weh, ambil weh. Weh, duitnya hilang, lu ambil ya bang. Weh. Doi, doi, doi. Mana dia? Coba, coba, coba. Dia mah bingung, fotonya banyak. Saya mah gak pernah bodohnya. Gak, Abdul.